Hi guys, welcome back to my channel. My name is Uman Zakaria dan untuk video kali ni aku akan share dengan korang macam mana kita nak gunakan Netflix tanpa debit card, credit card, postpaid mobile dan juga prepaid card. So, before we jump right into it, aku just nak explain dengan korang berkenaan dengan prepaid card. So, sebelum ni memang aku ada cakap pasal prepaid card boleh bayar Netflix, tapi prepaid card yang aku maksudkan tu bukanlah prepaid card yang kita beli dekat kedai untuk top up RM10, RM20 tu guys. Itu memang tak boleh bayar dengan Netflix. Kalau korang gunakan prepaid card yang macam kita gunakan ATM card tu, tapi dia tulis prepaid card dan juga dia ada logo Visa dan juga Mastercard, memang boleh. So jangan salah faham eh, yang top up yang kita guna beli dekat kedai tu memang tak boleh. Prepaid card yang boleh adalah prepaid card yang ada tanda Visa ataupun Mastercard dekat card tersebut. Okay, so aku harap korang jelas dengan explanation aku. Jadi before we get started, I just wanted to share with you guys, this is the card. Ini adalah card yang korang boleh dapatkan dekat 7E. Aku tak tahu korang nampak ke tak. Okay, ini adalah kad yang korang boleh beli dekat 7-Eleven. Ini dipanggil sebagai gift card. Korang boleh beli untuk orang yang tersayang, korang boleh belikan untuk kawan-kawan korang, hadiah birthday ke apa kan. Tapi korang boleh beli juga untuk kegunaan korang sendiri. So, macam mana nak guna? Let's get started. Okay guys, so the first step yang korang perlu buat untuk guna gift card ni, korang just tekan aplikasi Netflix. So bila korang tekan, korang masuk dekat diorang punya apps ni, korang tekan more dekat bahagian bawah sekali paling kanan and tekan account. So bila korang dah tekan account, dia akan bawa kepada satu page di mana page ni memang dah sign in kepada korang punya account dah. Memang ada banyak information dekat sini dan korang scroll down akan nampak satu butang di mana korang boleh tekan redeem gift card or promo code. Just tekan dekat situ and then dia akan bawa ke satu page di mana korang perlu masukkan code ataupun pin number. So sekarang ni aku akan masukkan pin number yang ada pada aku punya card. So bear with me for a while. Alright, jap. Okay. Sekejap eh, dia punya ni panjang gila. Okay, once korang dah masukkan dia punya code, then tekan redeem. So once korang dah tekan redeem, dia akan keluar ni benda lah ni kat depan ni untuk security punya purpose code aku rasa. And then just tekan verify. So dekat sini korang tunggu sekejap and then dia akan bawa korang ke sini. Okay, so dekat sini memang dia akan muncul dia punya amount, berapa yang korang punya card tadi. So card aku tadi RM50 if you can see. And then dekat sini pun dia ada tulis RM50. So sekarang ni kita apply to my account. And then tunggu sekejap. So actually kan sebenarnya ini adalah kali pertama juga aku guna. So kita just like, you know, belajar sama-sama. And then just tekan start watching. Oh, so easy peasy, dia dah straight away akan masuk korang punya account. So sekarang ni apa yang aku nak buat, aku nak check dia punya balance. Okay, aku akan pergi account and then kita akan tengok. Okay, dekat bawah ni korang akan nampak dah RM38 Netflix credit. Your account is paid until 3rd March 2021. So, tadi kita ada amount sebanyak RM55 kan. So, dia dah tolak aku punya bill untuk bulan, untuk satu bulan, which is RM17. So, balance dia tinggal RM38. So, RM38 ni memang akan stay dalam kita punya account dan dia akan tolak untuk next month pula. So, inilah caranya macam mana korang nak guna Netflix gift card. So that's all for today's video. Thank you so much for watching. See you guys in the next video. Bye.